Tidak diizinkan bersandar di Pelabuhan Lorensai Momere, penumpang KM Lambelu nekat lompat dari kapal. Aksi nekat penumpang ini juga ketika mengetahui adanya ABK yang terindikasi terpapar corona. 5 penumpang kapal Lambelu nekat lompat ke laut saat mengetahui ada ABK kapal tersebut positif corona. Selain itu, aksi nekat penumpang kapal ini juga dilakukan menyusul larangan bersandar untuk kapal Lambelu di Pelabuhan Lorensai Maumere oleh Pemda Kabupaten Sika. Suasana dalam kapal juga terlihat riuh, bahkan beberapa penumpang berteriak histeris meminta tolong agar membantu menyelamatkan para penumpang yang nekat melompat tersebut. Kapal Lambelu sendiri sudah berada di perairan Maumere lebih dari 18 jam dan tidak diizinkan Pemda Sika untuk bersandar. Kapal yang bertolak dari Makassar menuju Maumere ini membawa 230-an penumpang yang akan turun di Pelabuhan Lorensai Maumere. Dari Sika, Joni Nura, Tim AI News melaporkan.